Untuk Tahsin Iqdat, juara 1 Haikal Aulia Putra, juara 2 Muhammad Radif Ali, dan juara 3 Destiara Ihsani. Untuk selanjutnya, lomba kerapian kamar aflatul imtihan tahun 2024. Untuk juara ketiga diraih oleh kamar Kamar Al-Azhar 10. Dan untuk juara kedua, jatuh kepada Ibnu Sina 5, Wisma Al-Yasmin. Dan untuk juara pertama, jatuh pada kamar Ibnu Sina 4, Wisma Imamul Muttaqin. Kepada perwakilan kamar, dipersilakan menaiki panggung kehormatan. Dimohon kepada Bapak Syafi'i untuk memberikan penghargaan. Thank you.
Beralih dalam kategori lomba kerapian kamar putri untuk juara satu jatuh kepada kamar Siti Aisyah satu. Juara dua jatuh kepada kamar Robiatul Adawiyah tujuh. Dan juara ketiga jatuh kepada kamar Siti Maryam lima. Kepada yang bersangkutan untuk menaiki panggung kehormatan perwakilan kamar. Silakan untuk yang putri perwakilan saja. Dimohon kepada Bapak Zubairi untuk memberikan penghargaan. Pasang tripod ala atas di dalam kemudian tripod enak sekali. Kadean. Kanan. Mat, kanan. Yes. Entare ra kak ki. Kok tak kalau tahu kak kira apa kak ki mister kak ki. Itu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratul kurama wal fudala, para alim ulama, para masyai, para asatid, wa alal akhos, hadratul syekh al-murabbi arwahana, Kiai Haji Bustami Jawari SHMH, selaku pengasuh pondok pesantren Darul Hikmah yang sangat kami hormati. Yang terhormat Bapak instansi pemerintah, baik sipil maupun TNI Polri. Yang terhormat para Bapak Kepala Sekolah, Dewan Guru yang hadir pada malam ini. Yang terhormat para Bapak Dosen Staidi, Sekolah Tinggi Agama Islam Darul Hikmah. Hadirin hadirat, santriwan dan santriwati yang sangat kami hormati. Mengawali malam kita yang sejuk ini, marilah senantiasa kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Rabbul Izzati yang telah memberikan inayahnya kepada kita sekalian, sehingga kita dapat bertemu dan berpadu dalam acara puncak haflatul imtihan dan haflah akhirussana pondok pesantren Darul Hikmah yang ke-48 tahun ajaran 2023-2024. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap mengalir deras ke pangkuan baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para ahli keluarga dan para sahabatnya. Mudah-mudahan atas pertemuan kita pada saat ini benar-benar menjadikan suatu realisasi yang bisa menjadikan sebab kita sekalian bisa mendapat syafaat dari Rasulullah kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, kami selaku Master of Ceremony pada acara malam ini, perkenankanlah untuk membacakan susunan acara pada malam ini, yakni sebagai berikut. Acara yang pertama, pembukaan. Disusul dengan acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga, sambutan-sambutan. Acara yang keempat, imtihan yang akan diisi dengan pembagian ijazah siswa-siswi SMK, SMA, MA, MTS, dan SMP Darul Hikmah. Acara yang kelima, wisuda madrasah ibtidaiyah, takhasusul Quran, dan wisuda metode baca kitab program Elfanani pondok pesantren Darul Hikmah. Acara yang keenam, Kur Darul Hikmah, yang akan diisi dengan pembacaan solawat Nabi, puisi sasi dan pidato. Acara yang ketujuh, Ikhtitam Biddu'a. Hadirin yang berbahagia, demikianlah susunan acara pada malam ini. Maka untuk menghemat waktu, marilah kita buka acara pada malam ini dengan pembacaan umul kitab. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyyatin shalihah. Al-Fatihah. Terima kasih kami sampaikan. Mudah-mudahan atas pembacaan Al-Fatihah tadi dapat melancarkan acara pada malam ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, memasuki acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Ustadz Askur Afandi SPD
yang dari Socah. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أرآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناشية ناشية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا 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 لا تطعه واسجد واقترب. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله أكبر صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kami sampaikan. Mudah-mudahan dengan ayat suci Al-Quran tadi terbecik setetes embun rahmah dan tertuang setitik barokah. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin yang berbahagia, sebelum memasuki acara yang ketiga, marilah kita bersama-sama menyaksikan grand opening Haflatul Imtihan Pondok Pesantren Darul Hikmah yang ke-48 tahun ajaran 2023-2024. Selamat menyaksikan. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,
3, 2, 1. Thank you.
Itulah tadi grand opening Haflatul Imtihan yang ke-48. Selanjutnya kami kembalikan kepada Master of Ceremony. Beranjak pada acara yang ketiga. Beranjak pada acara yang ketiga. Beranjak pada acara yang ketiga. Sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Panitia Haflatul Imtihan Pondok Pesantren Darul Hikmah. Kepada yang bersangkutan kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wakafa. Wassalatu wassalamu ala al-habibil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli at-tuqa wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده أما بعد. Yang sangat kami hormati serta sama-sama kami muliakan pimpinan Majelis Pondok Pesantren Darul Hikmah Ki Haji Bustami Arisandi beserta keluarga beliau yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kami. Yang kami hormati Bapak instansi pemerintah, baik sipil maupun TNI Polri. Yang kami hormati Bapak-bapak kepala sekolah, Dewan Guru yang turut hadir pada malam hari ini. Yang terhormat Bapak dosen Staidi, santriwan dan santriwati yang kami banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah beserta inayahnya sehingga kita dapat berkumpul di acara pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, salawat bersenandungkan salam marilah kita curah limpahkan kepada junjungan alam baginda kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah mengangkis kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Sebelumnya kami selaku perwakilan Panitia Haflatul Imtihan Pondok Pesantren Darul Hikmah ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya terhadap para hadirin hadirat atas segenap partisipasinya pada malam hari ini. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada segenap pihak yang turut ikut andil membantu menyukseskan acara pada malam hari ini. Terkhususnya kepada para segenap masyayikh, kepada para segenap sesepuh Pondok Pesantren Darul Hikmah, sehingga kami dapat menjalankan organisasi hingga pada malam hari ini. Dan juga tak lupa pula, kami selaku perwakilan Panitia Haflatul Imtihan ingin meminta maaf yang sebesar-besarnya terhadap segenap hadirin
Apabila terdapat kekurangan baik dalam segi tempat maupun hidangan, karena kami juga manusia yang tak akan pernah bisa luput dari salah dan lupa. Hadirin hadirat yang sangat kami banggakan, dengan ini saya ingin menceritakan, sedikit menceritakan proses kepanitiaan Haflatul Imtihan Pondok Pesantren Darul Hikmah. Memang dalam rangka sebulan ini menurut santriwan dan santriwati adalah hari yang sangat menyenangkan, hari yang sangat membanggakan. Tetapi menurut kami selaku panitia Haflatul Imtihan adalah hari yang sangat lama, hari di mana kami digempur habis-habisan baik dalam segi akal, fikiran, tenaga maupun kerjasama. Tetapi alhamdulillah, dengan diberikannya kami kesempatan untuk menjadi panitia Haflatul Imtihan Pondok Pesantren Darul Hikmah, kami dapat merasakan apa yang dinamakan sebuah organisasi. Kami dapat merasakan apa yang dinamakan sebuah organisasi. Pahit manis kami rasakan, tetapi berkat kerjasama kami dapat menjalaninya hingga saat ini. Salah satu para masyayikh Pondok Pesantren Darul Hikmah pernah berkata, lebih baik rusak karena bergerak daripada membusuk karena diam. Juga pepatah Inggris mengatakan, don't be afraid to make mistakes, it's better than nothing and learn nothing and not evolve. Yang artinya, janganlah Anda sekalian pernah takut untuk menghadapi sebuah masalah, karena jika Anda takut mendapatkan sebuah masalah, kalian tidak akan pernah mendapatkan apa-apa dan kalian tidak akan menjadi orang yang berkembang. Dengan pedoman ini, kami selaku panitia Haflatul Imtihan Pondok Pesantren Darul Hikmah terus bangkit-bangkit dan bangkit ketika merasakan sebuah keputusasaan, merasakan sebuah kelelahan, sehingga kami dapat menjalankan organisasi kepanitiaan ini hingga acara puncak pada malam hari ini, puncak Haflatul Imtihan Pondok Pesantren Darul Hikmah yang ke-48 ini. Hadirin hadirat yang sangat kami banggakan, likulli sori min nabwah, walikulli jawadin qabwah, walikulli alimin hufwah. Tiap pedang yang tajam pasti meleset, tiap kuda yang gesit bisa tergelincir, tiap orang yang alim bisa salah. Begitu pula saya, ketika saya menyampaikan kata sambutan, apabila terdapat salah kata atau tingkah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah waridha wal inayah. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi sambutan yang disampaikan oleh ketua panitia. Kepadanya kami ucapkan terima kasih. Sambutan yang kedua, sekapur siri dari pimpinan Majelis Pondok Pesantren Darul Hikmah, Kiai Haji Bustami Jauhari SHMH. Kepada beliau, waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin,
وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Yang terhormat dan sedejena para alim, para ulama yang hadir di tempat yang penuh dengan barokah kadinto, siaptina lo bisa nyebut satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dari batan gula dan panjenengan sedaja. Semoga-moga sareng Allah Ta'ala pada iparengah kerahmatan dan barokah amin ya rabbal alamin. Juga tidak lupa dan sedaja pejabat pemerintah, baik sipil maupun TNI Polri yang hadir di tempat yang penuh dengan barokah kadinto. Juga tidak lupa destajena para dewan guru, para dosen, para tenaga pengajar, para asatid yang hadir di tempat yang penuh dengan barokah kadinto. Juga tidak lupa destajena para hadirin, para hadirat, para undangan yang hadir di tempat yang penuh dengan barokah kadinto. Syukur alhamdulillah dengan kesekian kalinya Allah mengumpulkan kita di tempat ini di Pondok Pesantren Darul Hikmah dalam acara Haflatul Imtihan yang diadakan oleh Pondok Pesantren Darul Hikmah. Semoga pertemuan ini dengan Allah Ta'ala dijadikan pertemuan yang barokah, membawa kebaikan bagi kita semua lahir maupun batin, karena hanya Allah lah yang berhak memberikan semua itu. Oleh karena itu, marilah kita berdoa. Semoga Allah Ta'ala selalu meletakkan kita dalam jalannya yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim. Amin. Ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam kita panjatkan selalu kepada baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah mengajarkan kepada kita agama Islam. Agama yang betul-betul dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, meletakkan manusia pada proporsi yang sebenarnya. Dan inilah yang selalu kita pegang teguh, kita amalkan dan kita ajarkan kepada anak cucu kita, agar mereka-mereka anak cucu kita tetap selalu konsisten berada di jalan yang lurus ini. Dengan begini kita semua insya Allah akan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Para hadirin, para hadirat sebatan kula muljiakin, pada malam hari ini batan kula sebagai pengasuh Pondok Pesantren Darul Hikmah, pimpinan majelis Pondok Pesantren Darul Hikmah mewakili seluruh keluarga dengan satu kata ialah mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Dak sedaja para hadirin, para hadirat, para alim, para ulama, para tamu undangan yang telah hadir pada malam hari ini memenuhi undangan kami, Pondok Pesantren Darul Hikmah. Tertumpang doa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalasnya dengan yang lebih sempurna dan lebih baik. Amin ya Rabbal Alamin. Para hadirin, para hadirat sebatan gulai muljiakin, perlu ikawningin bahwasanya Haflatul Imtihan pada malam hari ini sudah ke-48 kalinya. Sudah termasuk usia yang cukup tua, manabi manosah. Dengan harapan visi misi utama dari pendiri Pondok Pesantren Darul Hikmah, para founding father Pondok Pesantren Darul Hikmah, GK Dinto Ki Haji Ahmad Jauhari Aris Elfanani, Kuluki Emot, cita-cita beliau adalah tero orang-orang yang tidak mampu, selok gaduan obeng, semesken, Kak Dinto bisa mengenyam pendidikan pada sarang orang-orang sebedeneng kota-kota besar. Misi ini tetap kita pertahankan sampai saat ini. Tetap kita usahakan bagaimana pendidikan Kak Dinto dengan kemajuan yang semaksimal mungkin, akan tetapi dengan biaya yang seminimal mungkin. Mereka bertentangan dengan teori
ekonomi. Teori ekonomi kan dengan pengeluaran yang seminimal mungkin ingin mendapatkan hasil yang sebesar mungkin. Akibat bunga berbunga dan lain sebagainya. Di sini Pondok Pesantren dari Mekadinto tujuan utamanya benenekah. Pondok Pesantren dari Mekadinto didirikan dengan misi utama, visi misi utama dari founding father Pondok Pesantren dari Engki Kadinto ingin bisa menyediakan pendidikan yang berkualitas namun tetap terjangkau dan bisa dinikmati oleh semua kalangan. Para hadirin sebetulnya kalau mau yakin bisa ekagali sampai semakin Pondok Pesantren Darimah masih memegang misi, visi dan misi Kak Dinto. Meskipun bisa dikatakan meskipun harus tertatih-tatih. Rekan ajalan Kak Dinto, ajalan jengajah. Kenapa? Salah dan kadang SPP Kak Dinto lemode di iotang sarang santrena. Santrenan apa wali santrinan ya kah? Terutama perguruan tinggi. Neng pondok pesantren dari Mekadinto boleh perguruan tinggi. Sekolah tinggi agama Islam Darul Hikmah dengan dua jurusan. Pendidikan agama Islam sarang ekonomi syariah. Tanyakan kepada mahasiswa-mahasiswi stay Darul Hikmah. Kak Dinto SPP-nya Kak Dinto termasuk yang paling murah se-Indonesia Raya. Tapi, nah bertapi nah. Tapi SPP selamoda nika dibanyak iotang sarang mahasiswa nah. Dan kadang sampai ujian semester kiloe bajar SPP nah. Mau perguruan tinggi lain majar neng ada, mau perguruan tinggi neng kain tok pah majar neng budi. Sampai din budi nah dan kadang pondok ketekor margena ame mejer dosen-dosen sing ngajar. Nek sekedar keluh kesah, punten kula lo nyinggung pasera-pasera nang Kak Dinto. Cuma sebagai suatu perwakil sekule sebagai perwakilan dari seluruh keluarga. Kak Dinto menghimbau dan mengharap kepada para wali santri, kepada para wali siswa-siswi dan lain sebagainya untuk kedepannya Kak Dinto turut membantu untuk konsisten di dalam mendukung pembelajaran yang ada di Pondok Pesantren Darul Hikmah sediantara nah nanti Kak Dinto konsisten untuk membayar SPP. Oh, cepon nengoreng dok mereka akhirnya mek paha kondo SPP akon. Loh nikah bareng si fundamental Pak Rabu saya buatin kalau mau jaki. Olah dinang kitab ta'limul muta'alim. Kan bodoh, ya ceraki neng Kak Dinto engki mungkin panjenengan saya ngaji. Ta'limul muta'alim. Jadi, alala tanalul ilma illa bisitatin. Nah, termasuk salah situ kenapa? Duka'un wa hirsun wa stibarun wa bul. Gatun wa hirsun. Nah, ini kata tibul gatun ini kemasuk fundamental. Cok enteng ngaki. Mangkan dak para bosa betenggol mul jakin perlai keonengen. Bahwasanya sebagai dan kula sebagai keluarga Pondok Pesantren Darul Hikmah akan tetap konsisten mengajar putra panjenengan. Saya asli Kak Dinto kewajiban panjenengan ya ambil alih sareng boten kula sedajeng Kak Dinto sareng para asatid, para staf dewan guru, para masyai sedaja ya siap untuk mengajarkan. Untuk mengajarkan ilmu agama, mengajarkan ilmu umum, mengajarkan ilmu-ilmu terapan yang ada di masyarakat. Tetapi, nah, dan kulit juga nyokon di panjenengan saja untuk bisa konsisten mendukung Kak Dinto dengan cara melakukan kewajiban-kewajiban yang sudah ditentukan sesuai di waktu yang juga sudah ditentukan. Sehingga terjadi simbiosis mutualisme, kerjasama saling menguntungkan. Panjenengan bisa adidik potrana kalaben perantaraan Pondok Pesantren Darul Hikmah. Pondok Pesantren Darul Hikmah bisa mewujudkan visi misinya untuk bisa membangun generasi muda bangsa sehingga mampu bersaing di pentas dunia nasional ataupun internasional. Jater kebeter para bapak para ibu sekalian. Neng pondok dari Mekadinto
lembaga pendidikannya cukup lengkap. Mulai dari Ibtidaiyah, Badah, SMP, Badah, Sanawiyah, Badah, SMA, Badah, Aliyah, Badah, SMK, Badah, Perguruan Tinggi, Badah. Alhamdulillah. Kak Dinto dan kula mengucapkan terima kasih. Tidak mungkin Pondok Pesantren Darul Hikmah bisa menjadi sebesar ini, bisa berkembang sebesar ini tanpa dukungan panjenengan sedaja. Matur sekelangkung, saya tidak batas atas kepercayaan panjenengan sedaja yang telah mempercayakan putranya kepada kami Pondok Pesantren Darul Hikmah, dan kami juga akan terus memegang amanat ini karena amanat ini adalah tanggung jawab bukan hanya di hadapan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, tapi tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dadi melen dari kadinto para bu sebetan kula amul jaakin, mari kita semua bekerja sama dengan baik untuk memajukan pendidikan putra-putri panjenengan sedaya, termasuk kerjasama ki. Jadi dukung lagi program pon duka dinto, terutama mungkin mau nabi pelemanan panjenengan gedon putra monduk neng Darul Hikmah peleman mau nabi beda pon duk lo abajang sobu kula sarang sedaya keluarga neng kadinto yang bertanggung jawab male abajang sobu mungkin mau peleman kecompong. Tolong jaga aki putrana mong sebu pecot male tangih male lo masan pelemanan pahangang geprei kabi sampe prei ibu sebu. Nah, ini kepenting soalnya ini kekerjasama sehingga ketika putra panjenengan peleman compo tetap terjaga penapa yang telah kita ajarkan. Jangan sampai masan peleman bi bapang pak erotorot malakeng ya jok amain apa nyaman amain HP slot kisi lah. Nah mungkin kan tempat osom lo setuah lo sengodah dan kadang bisa edeng gendingin bi amain judi slot kak Isa sobung reng soki amain judi slot para bu sahabat kalau mau yakin kak Dinto sedaja cuma jebakan-jebakan yang dibuat oleh orang pintar untuk mengambil uangnya orang-orang bodoh. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Para hadirin sebatun kula menjakin sekeng bingkeng badan kula ngemes doa dak panjenengan sedaya pondok pesantren dari Mas Neka semangken tepak abangun masjid. Tapi lo ngemes doa tok Neka jogan ngemes mau bisa biayane bantu aki. Kak Dinto rencana masjid Kak Dinto akan di tingkat 3 lantai. Anapa? Polena selama ini memang kita kekurangan tempat. Alhamdulillah, neka berarti perkembangan di Pondok Pesantren Darul Hikmah itu sangat pesat. Nyona belas dua akin juga manabi keduan dana. Seh, iya bisa iya lah sakin. Tore bantu akin, kimbal baik langsung ega ubengi semen, langsung ega dating material, atau boleh transfer de rekening. Punten, insya Allah. Pondok Pesantren Darul Hikmah Dinto tetap amanah ben bantuna panjenengan Kak Dinto akan menjadi amal jariah yang sesungguhnya. Panjenengan nyombong dejit masjid nang kirpeng kirombong nek mung teti kadang sabajeng ning sesap. Pang nyombong da masjid kirpeng kirembong seneng lonjolan neka. Deng kadang abajeng ning sesap, duhur sesap. Ning pondok Darul Hikmah cek ter kebeter. Amal jariahna sampean nak kanak siapa jeng neng pondok dari Maka Dinto 24 jam lima jemaah selalu full sehingga insya Allah lebih manfaat. Neka pada ringa jual kecap sobung kecap nomor 2 kecap nomor tung nih kerang. Tapi yang nyaman kan juga namanya juga kan apa usaha kan dan Neka. Moga-moga panjenengan sedaya sareng Allah Ta'ala pada eparinga baro barokah sehingga tetap bisa istiqomah di dalam mengembangkan diri juga mengembangkan keluarga terutama putra putrina panjenengan sedaya menjadi lebih baik dari panjenengan sedaya. Amin ya rabbal alamin. Sekeng bingkeng dan kula nyuwun Fatihah untuk almarhum para founding father Pondok Pesantren Darul Hikmah Engki Kadinto
Kiai Haji Ahmad Johari Aris Al-Fanani, Alik dan kula Sabro Malis, Kai dan kula Kiai Haji Syarqawi Auza'i, Asnyamat Haking Auza'i, juga Nyai Hajjah Munawwarah Asmat Haking Nafi'ah. Moga-moga sareng Allah Ta'ala sedajah para masyayikh pondok pesantren Darikmah seampun mendahului kita semua sareng Allah Ta'ala pada eparingi tempat yang mulia di sisinya. Amin ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. Sekali lagi dan kula matur sekalangkong dak panjenengan saya hadir untuk menghadiri undangan kami manabibadah papanapa sekorang para juga baik hidangan torator tempat sekorang sampurna. Badan kula sebagai pimpinan majelis pondok pesantren Darikmah hanya bisa mengucapkan kata maaf yang sedalam-dalamnya. Semoga kita semua dengan Allah SWT selalu diberikan tempat yang lurus dalam hidayahnya, selalu bisa berbakti kepada Allah SWT lahir dan batin, dan mendapatkan tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wabil taufik wal hidayah wabirida wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi sambutan yang disampaikan oleh pimpinan majelis pondok pesantren Darul Hikmah. Kepada beliau kami ucapkan terima kasih. Memasuki acara yang keempat, imtihan, yang akan diisi dengan pembagian ijazah siswa-siswi SMK, SMA, MA, MTS, dan SMP Darul Hikmah, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Kiai Haji Imamul Muttaqin, SHMH. Kepada beliau, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ahlil hamdi wassana al-munfaridi biridail kibriya al-mutawahidi bisifatil majdi wal ala. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya wa alihi sadatin al-azkiya wa ashabihi qadatin al-nujaba salatan wa salaman daimaini mutalazimaini mahrusataini fit dawami anil fana amma ba'duh. Hadratal kiram, para alim ulama, para sepuh, wali santri, undangan bela tetangga siabdina amal ja'akin. Alhamdulillah nang malam mangken ki nika kula nyambut sekone sambil adente nak kana kula nu ijazah nang bebe perjanjian tahun semangken ijazah tu bebe ke atas keng afoto 10 menit kudu mareh anapa sewi sudah 500 orang semangken polana rekor malam semangken. SMK petok lema, SMA petok lema, SMP petok lema, sanawiyah petok lema, aliyah segeme. Terus LTK petok lema, beda ibtida telopolo pas beda Al-Fanani. Ini kelulusan pertama semakin. Program baca kitab cepet banget. Mulai Agustus 2003 lekor. Semakin nak kanang 6 orang afal alfiyah lulus ujian Fathul Muin langsung kakakku leke Bustomi sing uji sarang kula sengereng ujian 10 selulus 6 selok lulus ni kan berde sebocana nyaman tapi lo afal alfiyah ni lo afal tapi bocana cek nyaman lah.
Tetapi polen agak banyak. Dan kulah abekele setejena keluarga besar pondok pesantren Darul Hikmah nyon seporah dajunan seteje langkong-langkong bela tetang ke semak kulah orang ke telan, orang ke timur, orang duur, orang pakoran, orang buruk, orang kangenan, orang diselangkap dan kulah nyon seporah seraja-raja ipun polen dan kulah setretanan nikah manabi kenging unjangan lastari maghrib benyaan lo di tengah bener ngonceng tahlil lo bisa pelet kandung lo bisa aning mung mantan mak di tengkap bi seolah dia nikah manabi lastare sobu eka dintok nih kenak-kenak santri ngaji akursus neng kelas setuju metode baca kitab cepat telopolo orang ustad situng telopolo orang ustad situng emolain kol 6 sampai kol petok mungkin kol petok lober baru kol belu sekolah sampai duhur lastari duhur pelajaran LTQ neka istirahat mungkin lastari asare tangen ngaji feke serentak sepon dugan korang langkung seibu orang kotu ngaji kapi neka alik kule semolang biasa nah ke Zainal Hakim mungkin lastari maghrib serentak kok tu ngaji kapi seibu langkong mana bila lastari maghrib seolah bodoh sengaji LTQ bodoh sengaji tahsin bodoh sengaji i'dad bodoh sengaji tafsir jelalen kelerasan kulit tafsir jelalen kakak kulit ke Bustomi biasa namolang kitab qawaidul fikhi sareng pendalaman aswaja kitab bahasim as'ari kakak kulit ke Abdul Fattah biasa namorok tasawuf muka syafatul kulub semangkin alik kula ke Bahrul kak dintok biasa maus napak saus yang berhubungan dengan Quran semangkin saya maus manabi tak kalib zubdatul itqon dan nikah mangkan kula manabi kengeng unjangan lastari maghrib benyaan lo bisa nah nyona sepora keng berketa sebiasa ya terakin patah roski seolah tetang ke kula cek pelek abak yang jeng lo teman datang keng berkat rampak enam dalem melo sedaja keng kula nyana tolong to ngaki paringin asmah soal kula masan muka berkat hari sengonceng gelak ruwer ya nal ada budak alik kula sing compok kula bolong iya kak imam ara apa hari sengaken ah lo nyaman soal ngirim fatihah da almarhum soal ikaken ah hari esene cek nyaman nah padem masa nyaman ya kakan kia, mulai kakan tak pahlok mikir ni. Tadi nyon nolong paringin asman tu ekarim fatihah, dek ni kela. Lah, setuju kegiatan sebik kula terangakin kelo ne, neng pontuk Darul Hikmah seesuting neng kain tok ne. Kula masuk, Kak Fatta masuk, Bahrul masuk, Kak Tommy lo masuk, Sinal lo masuk kelo deka, kula masuk. Pelak panitia, lakar milih sepaling ganteng saya pasang. Sedaja kegiatan pun duk Darul Hikmah Kak Dinto, aneka 90% esabe masjid, sekilo mari, sesampian ki bisa nyombong, semong sampian bingung nyombong kamah, karintar kepang-pang nih, beda nomor rekening BNI kaisa, karemoto sampian nih kah. Kula mau nyombong dek bang lo oning, mau ngecek out sopi oning. Nah, ini kepada bini kula, kadi ini kelakar. Mau kenapa lo oning meneng sopi cek pelek. Sanrasan orang, ngara gelo aja sama ajaan bi ke Bustomi. Sampian mi oning esin ecetawean keluarga ku, lebay sampian ini. Tapi, alhamdulillah, aneka mang nabi tak kalep ki insinyur alik kula ke Zainal nikah emolain bulan Oktober ebungkar bulan Oktober kalaban target Ramadan kudu bisa kenengen lantai situng pontang panting nyare dana alhamdulillah cek benyang sombongan dari ajunan sedajin Kak Dintok manabi cek pon kakak kula gelak pola bede dana sebisa ikhlasaki mong dek kula se ekstriman pole make lo ikhlas lo anapa atragi ikhlas apa benten urus sampean wi Gusti Allah bene urus kula sepenting semen se ketesak deteng lo anapa afoto ya deng ya tore
Oke guys, engko nyombong. Ah, petobu keluhan apa? Eh, las keng didi. Lo eh las keng banyak. Kula mele lo eh las moko banyak. Tadi nyono tolong, saran kula juga asekelangkung da ajunan sosial alumni terutama hi Persatuan Alumni Darul Hikmah Neng Korea. Akereman obeng cik benyang. Alumni si Alajer Iksandi setuju na cabang. Ane kengere magi setuju. Semangkin alhamdulillah lantai situng bisa ikan nengen. Tapi ini ketarget lantai telok. Santri kuleh manabi asolat semangkin. Ane kelok buek lantai tung nikah. Nak kanak ki ngampar lama e pinggir. Manabi lantai dua apol separuh. Insyaallah tahun ada apa lantai dua, amin Allahumma. Mangkana mau tidak mau kau tu telo lantai mana bi eka dintok. Tapi nyon tolong dah ajunan saja. Ya kula saya ngemes untuk masjid lo todus kula. Nega boleh kula ki kengeng Pak Arif ketamoyan orang dari Tambak Dalam. Orang nega wali santri asroh. Aduh kiai, putra kula, letelo tahun menduk ika intok, lo oning mecake tabkian. Semangkin nak kanang, kelas 2 SMK mana bi tak kalep. Bikulai tanya agin, neng program Elvan Nani kelas senapa? Semangkin kelas 2 jurumia. Lo tik oning kiai, mangkakan cinelan naik kelas sedaja, dek kelas telok jurumia. Bikule tanya lagi, dimen pak sebelum anang sampean monduk dek kaintok biasa neresa arena ala konapa langsung aja wop. Aduh, wong anakku lelakar terkenal setembak dalam paling meling anak-anak dari SD lakar cek meling ben malam keluar sekan cantrek tregen biasa nah neng roma lakon tedung mongen jok ngakan erosoro londe. Bikule tanya lagi, semangkin masan munduk telo tahun aube napa punten. Aduh mong deng compok cek pelek dek man kaiman biasan ku tasbih wakilin jaran sekencan tak sunan ampel lelo trek-trekan boleh dek embong ne biasa nolongin asapuan bikule epa ambu mangkin pak tetiring tuan nikah ketuan target yang ingin dicapai itu bagus. Tapi mong sampai melupakan bareng anugerah yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita. Aneka salah sampian berarti. Tembeng angok ngok polene bade bareng sekilo ikole. Angokan asokor polene bareng le teguk. Bade neng dalem bedenah anak sampian. Lene kebingking ah. Aduh bu. Aduh king king king. Kula anak kula kan kadik semangkin nikah. Lecek sokor ah. Engki sing standar orang macem-macem ta engki. Bedo orang sampang lambek motoro anak ki ngocak do kiai. Anak kula niki make lo ning penapa lo penapa kah? Sepenting mong Jumat bisa nedek. An situ wasma'u atiu rahimakumullah. Pokok lu bisa ada ane ke dingkul le cukup kiai. Cek pun kula. Nyaman nongku standar oding keluarga re. Pokok an situ le cukup cek pun. Alhamdulillah. Karena apa? Kula biasa mengingatkan kepada kita semua anak kita tidak akan pernah mengingat apa yang kita belikan untuk mereka, tapi mereka akan mengingat kapan kita ada mendampingi mereka. Anak yang laki sepeda engkal argane 2 juta, masan umur 10 tahun kelopain ke sepeda nah. Keng mong sampian ngajarin anak ngengkal sepeda sampai kiamat sampian ekengak enbi anak. Sampian lo sempat dateng di imtihan anang, walaupun anang ewi sudah, ekenten HP iPhone merga, oleh 5 tahun anang kelopain. Keng mong sampian dateng semangkin mendampingi anang, afoto reng-reng, sampai hari kiamat, kenangan itu tidak akan pernah hilang. Karena anak kita, saya kupak ini kesebabang lo dateng lo. Karena anak kita akan mengingat kapan kita berada di sisi mereka. Paking ada buki gelak nega alumni gelak cek sokina dari Sorbaja acereta mongku legus
Neng compok biasa neng telot jam. Karen kula alako, anak kula nyon napa, bi kula ibri e cokobi. Karen kula alako, are kreasi yang kila mangkat, keng kula berenang mobil sambil ngecek bareng dagangan. Terus, sengelat ini anak ang siapa? Bede pembantu, ART, asisten rumah tangga. Bi kula tanya aki, rekerah, sampian sake, pembantu na sake, anak ang sampian ni ke sosaan serah, panengeneng. Mong sampean ang sampian sosan pembantu nesake etempeng bapang tibi sesake berarti sampian gagal menjadi seorang ayah. Karena yang masuk ke dalam psikologis anak pembantu nah bene bapang. Bapak keng yang gep sebagai dompet. Mong perlomen tapi se keng mong bedepa apa pembantu nih saya sare. Nangis nengadek gula alumni nih. Gelek kedetina. Itu adalah parenting, pembelajaran dari ayah kepada anak yang keliru. Hubungan antara pembantu sareng anak ini kegeji. Pembantu ini kalau kegeji laporan ngelatihnya anak yang sampian. Tapi hubungan antara ibu dan anak, ayah dan anak itu dilandasi cinta. Beda. Bereng elakonen amar kecinta, wi bereng elakonen mar kepeseh. Hasilnya pasti beda. Konsekuensinya di masa depan juga beda. Mong sampian poron menyempatkan waktu meelang sekabina lakoh pola netang anak imtihan setia ku aku anak ang sampian make bede Jakarta mereng sampian sake lakone sabak kapi apa pan bapak sake kok mulia soal lebih sampian ia jerin kadik nikah keng mong sampian ngajerin da anak. Engkau sibuk cong, lo bisa cong. Engkau kutu acuel seti cong. Anakku aku kadik nikah cong mole cong. Engkau sakit, engkau sibuk pak, lo bisa pak. Engkau acuel pak. Karena apa yang kita tanamkan pada anak kita pasti kembali kepada kita di masa tua. Anakku le cokok pembantu. Iku aku anak dek yekia. Cong mole cong engkau sakit mole pak. Bingko enyek wakine pembantu ya, ya areh lala abi engko mangkat boleh. Lah, karena apa? Karena ayahnya mengajari anaknya untuk bersikap seperti itu. Kula ngarep sedayana wali santri Edarul Hikmah harus memprioritaskan napa saos yang berhubungan dengan anak. Peka ade wong bede kepentingan anak. Engki napanten? Engki. Katina ampun cukup. Neka le lastari tu seteja ijazah nah. Soona ada kepala sekolah SMK Darul Hikmah sarang Pak Waka naik ke atas panggung untuk foto bersama dengan anak-anak didiknya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bintang ijazah imtihanus syahadah SMK Darul Hikmah tahun ajaran 2023-2024. Bintang ijazah yang ketiga atas nama saudari Nadia Kurniasari, putri dari Bapak Yanito dan Ibu Siti Khairiyah yang beralamatkan Dukuh Jalidra Sambikarep Surabaya. Dan bintang ijazah yang kedua atas nama saudara Farhan Kemal, putra dari Bapak Rudi Wahyudi dan Ibu Mar'atus Salihah yang beralamatkan Pulau Tegal Sari Wonokromo Surabaya. Dan bintang ijazah yang pertama atas nama saudari Salwa Saharani Aulia, putri dari Bapak Muhammad Sairi dan Ibu Siti Ruhani yang beralamatkan Dusun Tanginan Barat Langkap Burnih Bangkalan. Kepada yang bersangkutan beserta wali muridnya, kami persilakan untuk menaiki panggung kehormatan. Kami mohon dengan hormat kepada wali murid atas nama saudari Nadia Kurniasari, kami persilakan. Thank you.
demikianlah bintang ijazah dari Satuan Unit SMK Darulhikmah. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, pembagian ijazah siswa-siswi Madrasah Tsanawiyah Darul Hikmah. Dimohon kepada segenap dewan guru untuk mengambil tempat. Kepada siswa-siswi MTS Darul Hikmah, dimohon untuk berdiri. Oh,
Selanjutnya, untuk bintang ijazah MTS Darul Hikmah, bintang ijazah ketiga diraih oleh Amira Reva Ahmad yang beralamatan Desa Mendalok Kabupaten Mampawang dengan nama Wali Santri Ahmadi. Bintang ijazah yang kedua diraih oleh saudari Finaro yang beralamatan Desa Tanalos Bator Kelampis, nama Wali Santri Suhri. Dan bintang ijazah yang pertama diraih oleh saudari Siti Nurisma yang beralamatan Gemblongan Gang 4 Surabaya, nama orang tua Muhammad Rizki. Ya, untuk bintang ijazah nomor 3 Amira Reva Ahmad yang beralamatan Desa Mendalok Kabupaten Mempewah Kalimantan Barat dimohon segenap, dan nama orang tua atas nama Ahmadi dimohon kepada segenap bintang ijazah beserta walinya untuk menaiki pentas penghormatan. Sekali lagi dimohon kepada segenap bintang ijazah dan wali murid untuk menaiki pentas kehormatan. Untuk yang juara 1 sebelah selatan, juara 2 ke tengah sebelah, juara 3 agak ke utara, agak terus ke utara, ambil posisi di tengah-tengah, juara 2 ke tengah, juara 2 ke tengah. Terima kasih. Kulli hubu barli hasa.
demikianlah tadi pembagian ijazah Madrasah Tsanawiyah Darul Hikmah. Selanjutnya SMP Darul Hikmah. Dimohon kepada Kepala Sekolah SMP Darul Hikmah dan segenap Dewan Guru dipersilakan untuk menaiki panggung kehormatan. Kau
Man ana, man ana, man ana laulakum. Kaifa ma hubbukum, kaifa ma ahwakum. Man ana, man ana, man ana laulakum. Kaifa ma سواي ولا غيركم سواكم لا ومن في المحبة علي ولكم أنتم أنتم مرادي وأنتم قصدي ليس المحبة سواكم عندي من أنا من أنا من أنا لولاكم كيف ما Selanjutnya kami akan bacakan juara Ishadi atau bintang ijazah Imtihanus Syahadah Darul Hikmah tahun 2023-2024. Bintang ijazah yang ketiga jatuh kepada putri yang bernama Jihan Ulfa Talita, putri dari Bapak Muhammad Davivi yang beralamatkan Dusun Kauman. Untuk bintang ijazah yang kedua jatuh kepada putri yang bernama Nasila Zainur Rosnia, putri dari Bapak Ahmad Zaini yang beralamatkan Ujung Menteng. Dan bintang ijazah yang pertama jatuh kepada siswi yang bernama Febriana Rofatul Aini, putri dari Bapak Samsuri Hatu yang beranamakan Dusun Tebenah Langkap. Kepada yang bersangkutan dan beserta wali muridnya dimohon untuk menaiki panggung kehormatan. Sekali lagi bagi siswa yang disebut dan beserta wali murid dimohon untuk menaiki kehormatan. Terima kasih. حبا سواك
demikianlah tadi pembagian ijazah SMP Darul Hikmah. Dan pembagian ijazah selanjutnya SMA Darul Hikmah, dimohon kepada Kepala Sekolah SMA Darul Hikmah dan segenap Dewan Guru SMA Darul Hikmah untuk menaiki panggung kehormatan. Jiwa ini tanpa sentuhan guru mencari ridha ini.
Bintang-bintang ijazah isyhadi imtihanus syahada Darul Hikmah SMAS Darul Hikmah, bintang ijazah yang ketiga diraih oleh siswa Ahmad Junaidi, putra dari Bapak M. Kuryadi dengan alamat Dusun Langkap Timur. Bintang ijazah yang kedua jatuh kepada siswi Firda Mawaddah, putri dari Bapak Muhammad Sohib dengan alamat Dusun Kelintong Daja. Dan bintang ijazah yang pertama diraih oleh siswi Bina Salsabila, putri dari Bapak Abdul Manan SIP dengan alamat Karang Anyar Burne. Kepada segenap siswa-siswi beserta walinya dimohon dengan hormat untuk segera menaiki panggung kehormatan. Sekali lagi, kepada segenap siswa-siswi beserta walinya dimohon dengan hormat untuk segera menaiki panggung kehormatan. Terima kasih. Syukran, syukran wahai guruku, engkau telah membimbing daku di jalan yang
demikianlah tadi pembagian bintang ijazah SMA Darul Hikmah. Selanjutnya pembagian ijazah Madrasah Aliyah Darul Hikmah kepada Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Darul Hikmah dan segenap Dewan Guru MA Darul Hikmah untuk menaiki panggung kehormatan. Selanjutnya pembacaan bintang ijazah Madrasah Aliyah Darul Hikmah untuk bintang ijazah ketiga jatuh kepada Maria Ulfa, putri dari Bapak Muzayyin yang beralamatkan Karang 2 Aros Baya. Untuk bintang ijazah kedua jatuh kepada Imro'atu Soleha, putri dari Bapak Ahmad Baihaki yang beralamatkan Kanginan Barat. Dan untuk bintang ijazah pertama jatuh kepada Izzatun Nufus, putri dari Bapak Abdul Kowi yang beralamatkan Langkap Tabana. Dimohon kepada siswi yang telah disebutkan beserta walinya dimohon untuk menaiki panggung kehormatan. Dunya tafna wa ma'aluha mautun wa dhubun fahab liridak wa usallikak yawmal hasri ja'alni mimman
yang juara satu sebelah selatan, untuk ranking yang kedua di tengah. Jangan terlalu dekat, jangan terlalu dekat. Dimohon kepada para wali murid untuk menaiki panggung kehormatan. Demikianlah tadi acara imtihan. Kami ucapkan terima kasih. Memasuki acara yang kelima, wisuda. Wisuda pertama Madrasah Ibtidaiyah, kepada yang bersangkutan kami persilahkan. Wisuda Madrasah Ibtidaiyah Darul Hikmah tahun ajaran 2023-2024. Ya man fi kalbika rahmatun linnas. Intan Kumala, putri dari Bapak Muhammad Syafi'i SH SPD yang beralamatkan Kampung Langkap Timur.
Rabbika ya Nabi Habibia. Wildania, putri dari Bapak Suhri yang beralamatkan Kampung Langkap Timur. Izzatul Humaira Arumi, putri dari Lora Bahrul Ulum SHMH yang beralamatkan Pondok Pesantren Darul Hikmah. Adelia Rahmania Uswah, putri dari Bapak Abdul Wahid yang beralamatkan Langkap Timur. Farina Nuria Putri, putri dari Bapak Lukman yang beralamatkan Dusun Tuur Langkap. Nurul Afifatur Rohmah, putri dari Bapak Khairul Rosid yang beralamatkan Gang Gaya Pasar Minggu Jakarta Selatan. Adila Aryani, putri dari Bapak Narto yang beralamatkan Jalan Hartina Langkap. Vicky Maulana, putra dari Bapak Ahmad Bakir HS yang beralamatkan Tuur Langkap. Ahmad Rofiqul A'la Fahmi, putra dari Bapak Sanusi Qosim yang beralamatkan Dusun Langkap. Alvino Firanshila Kusnadi, putra dari Bapak Rudi Kusnadi yang beralamatkan Jalan Raya Ketengan. Ali Firmansyah Al-Akbar, putra dari Bapak Muhammad Samsudin yang beramalkan Jalan Tembak Medokan Ayu. Rudi Lilla Putra, putra dari Bapak Mudiri yang beralamatkan Jalan Hartina Langkap. Avandi Purnama Putra, putra dari Bapak Imroni yang beralamatkan Jalan Hartina Langkap. Akmal, putra dari Bapak Subakir yang beramalkan Jalan RA Hartina Langkap. Andrian, putra dari Bapak Sainul Arifin yang beralamatkan Sulung Utara Kerembangan Surabaya. Muhammad Andika Saputra, putra dari Bapak Badri yang beralamatkan Sulung Utara Kerembangan Surabaya. Yudi Indra Setiawan, putra dari Bapak Muhammad Fahad yang beralamatkan Dusun Tuur Langkap. Ya Habibi Ya Syafi'i Ya Rasulullah Bi'umni Ya Abi Fadaituka Sayyidi Salatu Wassalam Alaika Ya Nabi Habibi Ya Muhammad Ataita Bissalami Walhuda Muhammad Habibi Ya Ya Muhammad Ya rahmatan lil alamin ya Muhammad Ya man hallaita hayatan bil iman Ya man bi jamalika 'allamtal ihsan Ya man nawarta qulubana bil Qur'an Ya habibi ya syafi'i ya rasulullah bi ummi wa abi Sayyidi Salatu wassalam Alaika ya Nabi Habibia Muhammad Ataita bisalami Wal huda Muhammad Habibia Bintang ijazah
isyhadi imtihanu syahadah madrasah ibtidaiyah darul hikmah bintang ijazah yang ketiga diraih oleh saudari Izzatul Humaira Arumi putri dari Bahrul Ulum SHMH alamat Pondok Pesantren Darul Hikmah bintang ijazah kedua diraih oleh saudari Farina Nuria putri dari Bapak Lukman dengan alamat Dusun Tuur Langkap bintang ijazah yang pertama diraih oleh saudari Intan Kumala putri dari Bapak M. Syafi'i SH/SPD dengan alamat Kampung Langkap Timur. Kepada segenap para bintang-bintang ijazah beserta walinya dimohon dengan hormat untuk segera menaiki panggung kehormatan. Sekali lagi kepada segenap bintang-bintang ijazah beserta segenap walinya dimohon dengan hormat untuk menaiki panggung kehormatan. Ya man sallaita bi kulli anbiya ya man fi kalbika rahmatun lin nas ya man alafta quluban bil islam ya habibi ya syafi'i ya rasulullah yumi ya abi fadaitaka sayyidi salatu wa salam alayka ya nabi habibi ya muhammad ataita bis salam wal huda muhammad habibi ya ya muhammad ya rahmatan lil alamin ya muhammad ya man hallaita hayatana bil iman ya جمالك علمت الإحسان يا من نورت قلوبنا بالقرآن يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله بأمي وأبي فديتك سيدي صلاة وسلام عليك يا نبي حبيبي يا السلام والهدى محمد حبيبي يا يا محمد يا رحمة للعالمين يا محمد صلى الله على ختام الأنبياء محمد rahmatul lil alamin rahmatul lil alamin Muhammad Muhammad rahmatul lil alamin rahmatul lil alamin Muhammad Muhammad rahmatul lil alamin rahmatul lil alamin habibi ya Muhammad ataita bis salam wal huda Muhammad habibi ya ya Muhammad ya rahmatan lil alamin ya Muhammad habibi ya Muhammad ataita bis salam. Itulah tadi wisuda Madrasah Ibtidaiyah Darul Hikmah. Selanjutnya wisuda Tahassusul Quran Pondok Pesantren Darul Hikmah.
prosesi wisuda Lembaga Takhasusul Quran Darul Hikmah tahun 2024. Dimohon kepala dan dewan guru untuk menaiki panggung kehormatan. Prosesi wisuda yang pertama dari Tahfizul Quran 10 juz. Yang pertama, Lailatul Mubarakah binti Ahmad Jauhari Abi yang beralamatkan Langkap Barat. Nomor 2, Elia Rizkiana Yusuf binti Muhammad Yusuf yang beralamatkan Denpasar, Bali. Dimohon kepada wisudawan untuk meninggalkan panggung kehormatan. Selanjutnya, wisuda Tahsin Tilawah juz 30. Santi Kartika Sari binti Henry Haryanto yang beralamatkan Lengkap Tuur. Siti Rafiatun Anisa binti Tingwar yang beralamatkan Langkap Tuur. Fatlin Nada binti Agus Salim yang beralamatkan Kebun Mulyo. Siti Sulfa Mufassirin binti Budi Setiawan yang beralamatkan Langkap Tuur. Yulia Aura Ramadhani binti Yusuf Budianto yang beralamatkan Langkap Tuur. Arina Salsabila Irma Putri binti Idrus Musairi yang beralamatkan Langkap Tuur. Askadina Adonia Jasmine binti Doni Eko Rovendi yang beralamatkan Mangkisan, Brunei. Afrilia Lafiri binti Lukman Hakim yang beralamatkan Langkap Tuur. Febi Oktaviani binti Muhammad Yusuf yang beralamatkan Langkap Tuur. Delisa Anindya Nahda binti Abdus Salim yang beralamatkan Langkap Barat. Fitria Maulida binti Muhammad Yusuf yang beralamatkan Langkap Tuur. Maulidia Safitri binti Muhammad Rafi'i yang beralamatkan Telaga Nangkah, Burne. Safira Robbania Arumi binti Bahrul Ulum
yang beralamatkan Pondok Pesantren Darul Hikmah. Afiana Saskia Putri binti Saiful Islam yang beralamatkan Tebanah Langkap. Rada Robina Elin binti Muhammad Dori yang beralamatkan Kampung Agung. Alfia Syakuria binti Muhammad Suhdi yang beralamatkan Karang Anyar Burne. Nadia binti Haji Musawir yang beralamatkan Tebanah Langkap. Muhammad Syaifur Rijal binti Muhammad Zaini yang beralamatkan Tuur Langkap. Syukran Abdullah binti Bin Subaidi Ismail yang beralamatkan Telaga Nangka. Ahmad Rafiqul Ala Fahmi bin Sanusi Qasim yang beralamatkan Langkap Burne. Naufal Zafif Rahman bin Rahman Najmal Yusuf yang beralamatkan Kampung Agung. Harun Ar-Rashid bin Eko Rusman Effendi yang beralamatkan Gara Dima. Ashrafur Rafiq bin Nawawi yang beralamatkan Pakuran Langkap. Bara Andi Akista bin Qasim yang beralamatkan Langkap Tuur. Kevin Justin Jafir bin Muhammad Mu'id yang beralamatkan Beringin Langkap. Rehan Syamutra bin Haji Samsul Arifin yang beralamatkan Langkap Tuur. Fasha Maula Amanillah bin Muhammad Mu'id yang beralamatkan Beringin Langkap. Dimohon kepada wisudawan untuk meninggalkan panggung kehormatan. Prosesi wisuda yang ketiga dari Tahsin Tilawah 30 juz putra. Ahmad Alanur Bumiyamka bin Fahruddin yang beralamatkan Langkap Tuur. Khotibul Umam bin Abdul Haris yang beralamatkan Langkap Tuur. Saiful Rahman bin Mohyi yang beralamatkan Kelampis Bangkalan. Maulana Ishaqi bin Ahmad Rasidi yang beralamatkan Kelampis Bangkalan. Abdul Hudaifi yang bin Abdul Halim yang beralamatkan Wonokromo Surabaya. Aris Hidayatullah bin Haji Abdul Rashid yang beralamatkan Pontianak Kalimantan Barat. Akbar Rizik bin Nur Wahid yang beralamatkan Denpasar Bali. Dimas Sahrullah bin Samawi yang beralamatkan Banyu Bunih Galis. Muhammad Rafli Afriansyah
bin Sulaiman yang beralamatkan Surabaya. Ahmad Akbar Amrizal bin Nasih Susiono yang beralamatkan Gresik. Ahmad Muzani Al-Bustami bin Muhammad Zaini yang beralamatkan Masaran Traka. Ahmad Husaini bin Muddi yang beralamatkan Batokaban Konang. Muhammad Rasha Jaka Maulana bin Muhammad Imam yang beralamatkan Langkap Tukur. Muhammad Islah bin Moh Naji yang beralamatkan Sawahan Surabaya. Khairun Nilam Rois bin Muhassin yang beralamatkan Muarah Bangkalan. Abdurrahman bin Yakub yang beralamatkan Karang Anyar. Firman Ahmad Dani bin Muhammad Jatim yang beralamatkan Karang Anyar. Haikal Aulia Rahman bin Nur Rahmat yang beralamatkan Karang Anyar. Sulam Taufik bin Mustafa yang beralamatkan Kalianak Timur Surabaya. Ahmad Noval Hidayatullah bin Abdurrahman yang beralamatkan Trakeh Bangkalan. Habibur Rahman bin Moh Morib yang beralamatkan Karang Dua Arusbaya. Mohon kepada wisudawan untuk meninggalkan panggung kehormatan. Prosesi wisuda yang keempat dari Tahsin Tilawah 30 juz putri Widya Kurota Ayun binti Sulaiman yang beralamatkan Tanah Merah. Izzatul Humaira Arumi binti Bahrul Ulum yang beralamatkan Pondok Pesantren Darul Hikmah. Siti Nurhalizah binti Ahmad Dofir yang beralamatkan Banyu Urip Lor Surabaya. Fini Satir Rodia binti Khairul Anam yang beralamatkan Karang Dua Arusbaya. Dian Nabila binti Anwari yang beralamatkan Baruk Lacing. Siva Fitria Ramadhani binti Muhammad Arifin yang beralamatkan Surabaya. Elia Nur Fajriani binti Ahmad Subairi yang beralamatkan Langkap Burne. Alifia Mufarroha binti Abdul Basir yang beralamatkan Pakoran Langkap. Mamluatur Rohmah binti Abdul Hayyi yang beralamatkan Kampek Bangkalan. Hani Rahmatul Jannah binti Muhammad Hamim yang beralamatkan Langkap Burne. Badiatul Fitria binti Almarhum Matsuri yang beralamatkan Langkap Burne. Nafisatul Fahira binti Muhammad Effendi yang beralamatkan Karang Anyar.
Hafiza Afkarina binti Muhammad Dofir yang beralamatkan Kebalen Surabaya. Kuratul A'yunina binti Muhammad Qasim yang beralamatkan Langkap Tebana. Laira Lif'atul Mubarakah binti Syafi'i yang beralamatkan Kelampis Bangkalan. Radina Mahdiana binti Mujian Rianto, Mujib Rianto yang beralamatkan Sobih Bangkalan. Nadiyah Kurniasari binti Yatino yang beralamatkan Tambak Pering Surabaya. Nur Azizah binti Subairi yang beralamatkan Jakarta Utara. Salwa Noviana binti Jamaluddin yang beralamatkan Batokaben Konang. Salsa Angel Ira binti Samsuri yang beralamatkan Kapas Baru Surabaya. Hanimah Septiani Putri yang binti Muhammad Hamim yang beralamatkan Arosbaya Bangkalan. Sudawanti dipersilahkan meninggalkan panggung kehormatan. Demikian tadi prosesi wisuda dari Lembaga Takhususul Quran Darul Hikmah. Selanjutnya kami panggil bintang ijazah dari Tahsin Tilawah 30 Juz Lembaga Takhususul Quran Darul Hikmah. Bintang ijazah yang ketiga atas nama Qurratul A'yunina binti Muhammad Qasim yang beralamatkan Langkap Tebana. Bintang ijazah yang kedua dengan nama Alifia Mufarroha binti Abdul Basir yang beralamatkan Pakoran Langkap. Bintang ijazah yang pertama dengan nama Mamluatur Rahmah binti Abdul Hayy yang beralamatkan Kampek Bangkalan. Kepada nama Sudawati yang telah dipanggil tadi, dipersilahkan untuk menaiki panggung kehormatan beserta walinya. Silakan walinya untuk menaiki panggung kehormatan di samping anak Allahumma
Demikian tadi para penerima bintang ijazah dari Lembaga Takhasusul Quran Darul Hikmah. Terima kasih. Kami kembalikan ke panitia. Selanjutnya, prosesi wisuda program baca kitab metode Al-Fannani Pondok Pesantren Darul Hikmah. Dimohon kepada kepala program baca kitab metode Al-Fannani Darul Hikmah, Kyai Haji Zainal Hakim Jauhari beserta Dewan Pendidikan untuk menaiki panggung kehormatan. Farida Aisyah. Farida kama dadtu ilayhi ali. Nurul Faizah. Mar'atus Soleha. Cantika Wulan Safira. Wulan Dari. Rizka Wulan Dari. Farida kama dadtu ilayhi ali. Islamiyah Ningsi. Siti Aisyah. Elia Nur Fajriah. Pipi. Zakiatul Zahra. Zania Afina. Zulfa Khairun Nisa. Ardila Najma Zahira. Siti Maulidia. Zahiratus Sufro. Siti Maisaroh. Ashifa Maulidia Zahra. Falihatun Nisa. Naswah Abidah. Mikyalah. Amelia Samsiah. Firsa Farisa Islam. Maulidia. Ade Sulistiawati Santoso. Ana Kinana. Nur Aziza. Fitria Anggraini. Nur Azila. Fida Mawadda. Nia Ramadhani. Nur Syafika. Salsa Angel Ira. Mia Aulia Waro'ah. Mardiana. Wa anil dini ka khaykanada
Selanjutnya, wisuda program baca kitab metode Alfanani Putra. Muhammad Fikri Ali Sahrillah, Faris Aditya, Saiful Rahman, Ainul Qori, Haris Hidayatullah, Abdul Rahim, Rizki Fadil, Maulana Ishaqi, Alfa Rizki, Wasi Akbar Ramadan, Muhibbut Tabari, Asrofil Anam, Khairun Nilam Rois, Muhammad Islah, Zaidan Faza Bainun Putra, Khatibul Umam, Ahmad Bustomi, Muhammad Alfian Nasrullah, Ahmad Junaidi, Muhammad Arif Irfani, Ahmad Jailani Fajar. Selanjutnya, wisuda kelas Alfia Ibnu Malik tahun ajaran 2023-2024. Jadi untuk wisuda kelas Alfia ini sudah melakukan hafalan Alfia 1002 bait Alfia Ibnu Malik dan sudah diuji kitab Fathul Muin. Jadi yang lulus pada malam hari ini menjadi kelas istimewa dalam kelas program baca kitab metode Alfanani Pondok Pesantren Darul Hikmah. Abdul Basit Al-Ansori, putra dari Bapak Musle Abmar yang beralamatkan Kediri Tabanan Bali. Muhammad Ahmad Ibnul Arabi Afandi, putra dari Kiai Haji Abdul Fatah yang beralamatkan Pondok Pesantren Darul Hikmah. Muhammad Hilmi, putra dari Bapak Haji Muhammad Salim, mohon maaf, putra dari Bapak Samiin Marlangen yang beralamatkan Jalan Raya Cilincing Jakarta Utara. Roki Ardian Saputra, putra dari Bapak Muhammad Taufik yang beralamatkan Siantan Pontianak Utara, Kalimantan Barat. Ahmad Sowabi Ihsan, putra dari Bapak Haji Abdul Manaf yang beralamatkan Panjun Perang Burneh Bangkalan. Rizki Salim, putra dari Bapak Haji Muhammad Salim yang beralamatkan Penyaksakan Kelampis Bangkalan. Dimohon kepada segenap wali wisuda Alfia Ibnu Malik untuk menaiki panggung kehormatan. Sekali lagi dimohon kepada para wali wisuda Alfia Ibnu Malik untuk menaiki panggung kehormatan. Terima kasih. Terima kasih.
sekali lagi kepada Wali Wisuda Alfia Ibnu Malik untuk menaiki panggung kehormatan untuk memberikan penghargaan kepada putra-putra terbaiknya. Kepada wali santri, silakan berdiri di belakang putranya. Dimohon untuk wali santri Basit untuk menaiki panggung kehormatan. Minta tepuk tangannya yang meriah untuk wisuda Alfia Ibnu Malik. Minta tolong agak geseran ke utara Bapak Ibu biar pengambilan komunitasinya bagus. Yeah. Kepada segenap wali wisudawan untuk meninggalkan panggung kehormatan. Kepada wisudawan Alfia Ibnu Malik, silakan duduk untuk mengambil dokumentasi bersama para Dewan Pendidikan Pondok Pesantren Darul Hikmah. Wa kullu makan.
Sekali lagi minta tepuk tangannya para wisudawan Alfia Ibnu Malik. Dimohon kepada segenap wisudawan Alfia Ibnu Malik untuk meninggalkan panggung kehormatan terlebih dahulu. Terima kasih. Demikianlah tadi wisuda metode baca kitab program Elvan Dani, Pondok Pesantren Darul Hikmah. Kami ucapkan jazakumullahu ahsanal jaza. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya memasuki acara yang keenam. Kur Darul Hikmah yang akan diisi dengan pembacaan solawat Nabi, puisi sasi dan pidato. Kepada yang bersangkutan kami persilahkan. Peristiwa dalam hidup adalah menentukan keputusan, dan setiap keputusan yang diambil akan berdampak baik dan buruk bagi manusia, dan dampak itu akan dirasakan untuk selamanya. Yang ketujuh ini, rencana dekat. Ya, ini. Johnny.
cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu ala nabi wa salamu ala rasul asyafi'il abtahi wa muhammad arabi. As-salatu ala nabi wa salamu ala rasul asyafi'il abtahi wa muhammad arabi khairu man wati athara al-mushaffa' fil wara man bihi ulat ura kulli abdin mudanibi khairu man wati athara al-mushaffa' fil wara man bihi ulat ura kulli abdin mudanibi as-salat ala nabi wa salamu ala rasul asyafi'il abtahi wa muhammad arabi as-salatu ala nabi wa salamu ala rasul asyafi'il abtahi wa muhammad arabi ma lahu min musyabihi faza ummatuhu bihi ma lahu min musyabihi faza yamut fi hubbihi nala kullal matalabi man yamut fi hubbihi nala kullal matalabi as-salatu ala nabi wa salamu ala rasul asyafi'il abtahi wa muhammad arabi as-salatu ala nabi wa salamu ala rasul asyafi'il abtahi wa muhammad arabi summa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you.
Fannani dengan goresan penanya. Darul Hikmah. Kau lahir di zaman sepi. Kau tancapkan sakanan megah. Kau ukir jalan setapak. Menghias sejuta impian dan cita. Menantang zaman seribu wajah. Kau sambut jerit histeris bangsa. Kau ulurkan tanganmu gagah perkasa. Tanamkan sejuta impian dan cita. Teriakan nama ma'ruf di jagat raya. Di setiap fajar berpeluk langit. Dakwamu, dakwamu menggelegar membelah senyap. Menyapa insan di seluruh maya pada. Allahu Akbar. Amboi. Cintamu yang semanis madu. Kukunya dalam sukmaku. Kuukir jawamu dalam denyutku. Berilmu, beramal, bertakwa, dan berjuang. Fannani dengan goresan penanya. Belumkah saatnya tiba? Belumkah saatnya tiba untuk berpelan-pelan? Ya, cuma pelan-pelan. Tidakkah kita lihat ke ufuk barat, sinar keemasan berkilau mengundang senyap. Binatang buas, binatang melata, binatang air dan darat mengadu tangkas untuk istirahat. Belumkah saatnya tiba untuk berpelan-pelan? Ya, cuma pelan-pelan. Tidakkah lampu jalanan mulai bersinar? Air di seluruh maya bergetar gemercik. Surau, masjid tersenyum berbinar. Pasar malam, plaza, pertokoan pada ramai menyambut tempat bersenyap. Belumkah saatnya tiba untuk berpelan-pelan? Ya, cuma pelan-pelan. Kenapa engkau tenang saja, wahai kawan? Melamun dan terus melamun.
manusia terus tertidur pulas. Yang lain hingar bingar di nightclub. Yang lain pula bergelak tawa, dansa dansi berpesta pora. Si kecil asik dengan bonekanya, si remaja asik dengan narkobanya, si tua bangka dengan wanita laknat pujaannya, si pemuda dengan perjudiannya. Belumkah saatnya tiba untuk berpelan-pelan? Ya, cuma pelan-pelan. Kenapa dan kenapa engkau kawan diam dengan seribu langkah? Al-Quran si bulu perindu kau ganti dengan mobil legend. Nyanyian hadis dan sunnah rasul kau ganti dengan lagu K-pop. Hingar-bingar syair islami kau ganti dengan PUBG. Akidah akhlak kau ganti dengan Free Fire. Ilmu fikih pun sudah kau ganti dengan si TikTok. Ya memang si TikTok dan terus TikTok ria. Belumkah saatnya tiba untuk berpelan-pelan? Ya, cuma pelan-pelan. Tidakkah kau lihat itu? Sinar kuning telah berpeluk langit. Marilah kawan, kita bergandengan tangan. Derapkanlah langkahmu untuk membelasnya, agar Al-Quran, sunnah rasul, dan syair islami itu berkibar kembali dengan megahnya. Derapkanlah langkahmu untuk menata hari depan yang indah cemerlang di maya pada bersama para raja di taman syurga bersama syuhada dan anbiya. Pelan-pelan, ya cuma berpelan-pelan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sebangsa dan setanah air yang saya muliakan, hari ini di momen bersejarah ini saya akan mengajak kalian semua untuk merenungkan kembali apa makna dari sebuah kenegaraan. Kenegaraan bukan hanya tentang bendera, lambang negara,
dan lagu kebangsaan. Kenegaraan adalah tentang rasa cinta tanah air, rasa persatuan dan kesatuan, serta komitmen untuk menjadikan Indonesia menjadi negara yang maju dan sejahtera. Sebagai sebuah bangsa yang besar, Indonesia memiliki berbagai macam keragaman. Keragaman suku, budaya, agama, dan bahasa merupakan kekayaan yang patut kita syukuri. Namun, keragaman ini juga bisa menjadi potensi perpecahan jika tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu, kita semua perlu terus menjaga dan memperkuat rasa persatuan dan kesatuan bangsa dengan berpegang teguh pada kaidah hubbul wathon minal iman. Persatuan dan kesatuan bangsa adalah kunci untuk membangun Indonesia menjadi negara yang maju dan sejahtera. Kita harus saling bersatu padu, saling menghormati dan toleransi, serta bekerja sama untuk menjadikan Indonesia menjadi negara yang maju dan sejahtera. Marilah kita jadikan perbedaan ini menjadi sebuah kekuatan, bukan malah sebagai sumber perpecahan. Kita harus saling bahu-membahu, saling membantu, serta saling menguatkan untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Sebagai sebuah bangsa yang sedang berkembang, Indonesia masih menghadapi berbagai macam tantangan. Tantangan seperti kemiskinan, pengangguran, dan korupsi masih menjadi hambatan untuk mencapai kemajuan. Namun, di balik setiap tantangan selalu ada peluang. Indonesia memiliki potensi yang besar untuk menjadi bangsa yang maju dan sejahtera. Kita memiliki sumber daya alam yang melimpah. Dan yang terpenting, kita memiliki rakyat yang kreatif dan inovatif. Pemerintah terus berupaya untuk melewati berbagai macam rintangan dalam mewujudkan pembangunan nasional. Tetapi pembangunan nasional tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Seluruh warga Indonesia memiliki peran untuk berkontribusi dalam pembangunan nasional. Kita bisa berkontribusi dalam pembangunan nasional dengan cara bekerja dengan giat, belajar dengan tekun, dan menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Dengan berpegang teguh pada maqalahna Imam Asy-Syauqi yang menyebutkan bahwa wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Sesungguhnya kejayaan suatu bangsa itu terletak pada akhlak manusianya. Jika mereka telah kehilangan akhlaknya, maka hancurlah bangsanya. Saudara sebangsa dan setanah air yang saya muliakan, marilah kita bersama-sama membangun Indonesia yang maju dan sejahtera. Marilah kita jaga persatuan dan kesatuan bangsa, dan marilah kita berkontribusi bersama untuk mewujudkan cita-cita bangsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Memasuki acara yang ketujuh, ikhtitam biddu'a yang akan disampaikan oleh Ustadz Holil kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan yafi ni'amaka afwan mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika min sultani. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tatawu anna biha jami'al baliyat wa takhullu biha jami'al muskilat wa tujibu lana biha jami'al da'awat wa tasfina bi jami'al asqami wa da'at wa tu'asalana barzaqat tayyibat wa tuqassiluna amir akbad khatmat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma kama atayta sayyidana Ibrahim alaihi salatu wassalam rusdahu fa'atina rusdana wa kama atayta sayyidana Musa alaihi salatu wassalam sulahu fa'atina sulana wa kama ghafarta li sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dhunubahu faghfir lana dhunubana wa dhunuba walidina. Allahumma antal alim dhunubina faghfirha wa antal alim uyubina fasturha wa antal alim qulubina fasliha wa antal alim hajatina faqdiha wa antal alim maradona fasfiha wa antal alim bihumumina fafarjha wa antal alim awlidina kullaha khususan ila jami'i talamidhi ma'ahad al-nurul hikmah rijala wa nisa'a fafadhum wa la tadurruhum wa fiqhum li ta'atika warzuqna birruhum لا ترانا حيث نتنا ولا تفقدنا حيث أمرتنا أيزنا بالطاعة يا الله ولا تذلنا بالمعصية وأصغرنا بك عمن سواك برحمتك يا رحمن الرحمن. ربنا تقبل منا إنك السميع العليم وتوب علينا إنك التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه بارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
kami ucapkan jazakumullah ahsanal jaza. Hadirin yang berbahagia, maka dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pulalah serangkaian-serangkaian acara pada malam ini. Maksud hati ingin memeluk gunung, tapi apalah daya tangan tak sampai. Kami sebagai Master of Ceremony mohon maaf yang tiada terhingga. Terima kasih atas segala perhatiannya. Walafu minkum, sumassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diberitahukan kepada segenap undangan yang merasa kehilangan kontak sepeda motor, silakan menghubungi panitia di pinggir panggung. Sekali lagi diberitahukan kepada segenap undangan yang merasa kehilangan kontak sepeda motor untuk menghubungi panitia. Dimohon kepada yang mempunyai mobil dengan plat polisi L1039GU untuk segera dipindah karena ada mobil lain yang mau keluar. Terima kasih.